Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu baina yaday sa'adi bashira wa nadhira wa sirajan munira faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu faqad aba. Thumma salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari bersama bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya menjaga diri kita dari siksa api neraka. Dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah kita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Maksudnya adalah kita mengajarkan ilmu syar'i kepada mereka dan juga mengajarkan adab kepada mereka semuanya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan betapa pentingnya adab bagi kita semuanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Karena itulah dahulu para ulama salaf, mereka yata'allamunal adab qablal ilmi. Mereka mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu syar'i. Karena dengan adab tersebut akan baiklah zahir dan batin seseorang. Dan dengan tanpa adanya adab, maka akan jelek zahir dan batin seseorang walaupun ia memiliki ilmu syar'i yang banyak. Karena itu wasiat dari para salaf dahulu adalah ta'alamul adab qablal ilmi. Pelajarilah adab sebelum ilmu. Karena itu di dalam kita menjaga keluarga kita dari siksa api neraka, caranya diantaranya adalah kita mengajarkan adab kepada mereka sehingga menjadi baik zahir dan batin mereka dan kemudian disertai dengan memiliki ilmu syar'i yang mapan. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala naro. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata nar di dalam ayat yang mulia ini yang artinya adalah neraka dalam bahasa kita, disebutkan dengan gaya bahasa atau konteks kalimat yang sifatnya adalah nakirah. Hal ini adalah dalam rangka untuk menunjukkan kepada makna tahwil.
Karena di antara makna lafaz yang nakirah ini adalah litafsim dan juga litahwil. Sehingga maknanya hendaknya kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang sangat dahsyat, yang tidak mengetahui kedahsyatan panasnya api neraka tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, api yang ada di muka bumi ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih adalah merupakan satu bagian dari 70 bagian neraka, ya, api dalam neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang menyerupai mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menambahkan penjelasan tentang kengerian dari neraka tersebut. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nas. Waqud yakni maksudnya adalah bara api. Bara apinya yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyalakan api neraka jahanam tersebut adalah an-nasu wal hijarah. Siapa nas yang disebutkan di sini? Manusia di sini. Manusia di sini maksudnya adalah orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yusyrikuna ma'allahi alihatan ukhra fil ibadah. Orang-orang yang mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hijarah di sini maksudnya adalah batu yang disembah oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hijarah di sini adalah hijaratul kibrit. Maksudnya adalah batu belerang. Yang mana batu belerang ini adalah batu yang sangat panas apabila dibakar dan tentunya juga menimbulkan bau-bau yang sangat menyengat, yang sangat tidak enak, yang sangat ya, menyiksa orang yang menghirup bau dari batu belerang tersebut. Para ulama ketika menjelaskan bahwa yang dimaksudkan hijarah di sini adalah batu-batu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini, mereka menguatkan pernyataan tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah hasabu jahannam. Adalah hasab dari jahannam, bahan bakarnya dari neraka jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan ketika mensifati kengerian neraka jahannam dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya alaiha malaikatun ghilatun syidad. Atas neraka jahannam tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaga neraka jahannam tersebut malaikat-malaikat, bukan hanya satu malaikat tetapi malaikat. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad ay al-muttasif
Al-Muttasif bisifatil ghiltah. Malaikat yang tersifati dengan sifat ghiltah. Sifat kasar. Al-ghiltah ay biddu rahmah. Yang dimaksudkan ghiltah adalah lawan dari sifat rahmat. Jadi malaikat-malaikat yang mereka sama sekali tidak memiliki sifat kasih sayang. Sehingga ketika menyiksa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka tersebut, sama sekali tidaklah kemudian terpengaruh oleh rintian-rintian dari sebab sakitnya orang-orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sama sekali tidak memiliki sifat kasih sayang. Kemudian syidat. Yani malaikat-malaikat yang mereka itu mutasifun disifati syiddati wal quwwah. Malaikat yang disifati dengan sifat memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali. Sehingga mereka mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mengazab orang-orang yang dimasukkan di dalamnya dengan sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauni untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam kemudian mereka mampu lari dari kekuasaan malaikat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala giladun syidat tersebut. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan malaikat ghiladun syidat ini adalah malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah yang jumlah mereka adalah 19, 19 yang muqaddimuhum yang panglimanya adalah malaikat Malik. Alaiha malaikun malaikatun ghiladun syidat la ya'sunallaha ma'marahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidaklah memaksiati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya. Artinya mereka akan benar-benar menerapkan secara sempurna apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka untuk menyiksa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam tersebut. Masyarul muslimin yang dimakan Allah SWT, demikianlah kedahsyatan dari neraka jahanam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir ataupun orang-orang yang menyerupai sifat-sifat dari orang-orang kafir dari ahlul maksiyah. Adapun orang-orang kafir tentunya sesuai dengan i'tiqad ahlu sunnah mereka dikekalkan di dalam neraka. Adapun selain orang-orang kafir dari kalangan kaum mukminin mereka masuk ke dalam neraka tahillata qasamillahi subhanahu wa ta'ala dan kemudian juga untuk membersihkan dosa-dosa yang mereka lakukan ketika di dunia dan kemudian setelah itu akan diintaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka tersebut. Namun walaupun demikian keadaannya ma'asyiral muslimin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, neraka jahanam itu sangat ngeri. Karena itu marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka jahanam dan kita berusaha untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dengan baik dari siksa neraka jahanam. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu kana
ghafuran rahimah.